Berjumpa kembali pada acara atau konten di channel Gerha Mualaf bersama saya Don Tan Pada malam hari ini seperti biasa kita kedatangan tamu ya yang insya Allah mudah-mudahan menguatkan iman dan akidah kita semua ya amin. Nah siapa nanti eh, tamu kita sebelumnya saya ingin memberikan pesan bagi para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami atau yang ingin berpartisipasi dalam menyalurkan zakat sodako infaknya atau mungkin juga yang ingin uh, berpartisipasi dalam program wakaf ya untuk tanah yang berlokasi di Wonosalam Jombang Jawa Timur seluas 6 hektar dengan harga Rp250.000 per meter persegi silakan kirimkan ke BSI atau Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 11889988 dan bukti transfer silakan dikonfirmasikan Kan nomor handphone 0812 3280 2080 atau 0811 188 9181. Barakallahu fikum. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik. Tanpa panjang waktu lagi, saya akan segera menyapa tamu kita pada malam hari ini yaitu Stevi ya. Assalamualaikum Stevi. Waalaikumsalam. Kok kecil amat suaranya? Waalaikumsalam, tadi, ko. Tadi galak, tadi. <laughs> Kok sekarang pelan banget? <laughs> gak usah grogi, santai aja di sini. Enggak, kita cuma ngobrol-ngobrol aja. Nah, Stevi udah lama ya kita. Uh, berapa bulan ya kita gak ketemu ya? Terakhir waktu Stevi Desember. Desember. ya? Ya. Masya Allah. Nah, Stevi ini adalah seorang... Masih boleh dibilang mu'alaf lah ya, masih baru ya. ya. Masih belajar kan ya? Iya dong. Oke. Ada kesulitan? Uh, lumayan ya nggak gampang ya. <laughs> Ini berarti udah puasa nih ya? Udah udah. Oke, nah jadi berarti hari kedua ya kedua. puasa ya. Gimana? Udah bolong? Oh, Enggak lah oh, belum. Uh, baru kira dua. dua Baru hari kedua. <laughs> oh, baru dua ya? <laughs> hari kedua. Ya. Oke, buat para pemirsa ya mungkin yang belum kenal dengan Stevi, Stevi itu waktu bulan Desember. Kalau nggak salah waktu itu. Earth... menghubungi saya ya. Room, ya, lewat Instagram DM. Nah, terus datang ke tempat kediaman saya, ke kantor sekretariat Gerahmualaf. Waktu nah. Bola... itu mau ngapain ya ceritanya? Ngobrol ya? Ngobrol-ngobrol ya. Ngobrolin apa ingat nggak kan, waktu itu? Ya, tentang... Hah? Iya, bukan-bukan banget ya. Ya nggak apa-apa. Bukan-bukan aja. Orang kita di sini mau ngobrol kok. Ya, ingat nggak waktu itu kita ngomongin apa? Gitu loh soal agama. Hmm. Waktu Terus itu Islam itu apa gimana gitu. Oh yeah. juga jelasin. Iya. Yeah. Makin kecil suaranya bener Enggak. Grogi kayaknya ah, nih. Enggak. <laughs> Ada lu grogi kayaknya nih Waduh. Enggak lah, enggak. Santai aja. Enggak. Jadi waktu itu kita ngobrolin itu ya. Steve waktu itu kayak semacam lagi di persimpangan jalan ya. Ah iya. Di, di Persimpangan Dilema, bagus oh, itu ya. <laughs> <laughs> ini lagi di bawah, ini lampu merah maksudnya di Persimpangan ah, Jalan. Itu makanya, dilema atau jalan atau apa ya. Nah, terus waktu itu Stevie kan pengen tahu Islam gimana hmm. gitu ya. Stevi kan ber, uh, latar belakangnya dari Kristen. Ya, keluarga. Oh keluarga, semua. Hmm. Steffi sendiri ikut dong? Ya ikut. Waktu itu ikut ya. ya. Nah, terus waktu itu Stevie juga cerita soal papa ya. Hmm. Papa apa bokap nih? Ngomongnya. Ya, ya, sama sih, papa bokap kan sama. Enakan mana nih bahasanya? Papa, papa. Oh, papa. Hmm. Manggilnya papa. Ya. Stevie waktu itu cerita papanya itu adalah seorang nggak ke gereja tapi giat banget belajar Bible gitu ya. Yes. Bisa nggak ceritain? Dari muda. Bisa nggak ceritain gimana tuh? Dari muda sih emang dia tuh belajar Alkitab yang benar-benar ini banget ya. Hmm. Terus eh uh, apa namanya? Dia juga melihara sahabat. Jadi benar-benar yang dari Jumat ikut hari Sabat berarti. Iya. jadi Jumat maghrib misalnya hmm. nih matahari terbenam lah ya, hmm, hmm, hmm. matahari terbenam itu benar-benar dia berdoa sama Tuhannya hmm. doa terus yang benar-benar baca alkitab benar-benar hmm. dari hari dari malam itu sampai ke Sabtu matahari terbenam lagi hmm. baru itu Sabatnya selesai. Istimewa. Jadi dari Jumat jadi, maghrib nah, sampai Sabtu maghrib. Yap, ya. itu. Itu dia benar -benar ngapa ngapain? Bukan nggak ngapa-ngapain, itu benar-benar kayak uh, dia di rumah kayak khusyuk ya kalau kita hmm. bilangnya ya, khusyuk sama Tuhannya gitu. Nyepi gitu? Ya, ya bisa dibilang nggak juga sih kayaknya. Nggak juga. Nah. Oh tapi maksudnya nggak kemana-mana nggak keluar rumah gitu nggak? Sebisa mungkin nggak keluar. Hmm. Mm -mm. Terus Jadi, baca alkitab aja udah? Baca alkitab. Mm -mm. Terus waktu itu Stevie cerita Papa nulis buku ya? Tapi buku catatan dia tuh, maksudnya? Iya, ya, dia tuh ngerangkum sih lebih tepatnya. Jadi hmm. baca alkitab ini atau buku-buku tentang sejarah ini, ini, ini segala macam. Hmm. Jadi ntar dia rangkum, ya dia ini, -ini sendiri itu. Hmm. Nah, terus tapi waktu itu cerita, terus tapi nanya-nanya soal Islam hmm -hmm. gitu kan ya, saya jelasin. Terus waktu itu setelah ngobrol kira-kira satu jam ya? Iya, satu Alhamd... jam lebih kayaknya. Jam lebih, oke. Okay. Alhamdulillah setelah ngobrol sejam lebih itu. Syahadat. Langsung nanya, eh, langsung bersyahadat ya. Iya. Alhamdulillah. Tapi aku memang kalau kalau aku relate ya. Hmm. Dari aku SM, uh, SMP. Hmm. Dari oke SMP tuh aku justru masuknya ke sekolah Islam. Oh gitu. yayasan Islam ya oh. sembilan Juga uh, 90% itu muslim semua. Hmm. Yang Kristen tuh bisa hitung jari lah istilah kata. Oh gitu. Hmm. Di mana itu? Ada di Jakarta juga. Oh, di Jakarta. Kalau ah. asli, Steffi asli dari mana? Orang tua asli dari mana? Aku lahir di Bekasi sebenarnya. Oh, lahir Bekasi. lahir Bekasi. Orang tua, Orang tua besar di Jakarta. Orang tua Ambon. Orang tua Ambon. Uh. Papa mama Ambon. Iya, Papa mama Ambon jadi keluarga besar Ambon gitu ya. Iya, gitu oh, oke. Okay. Kalau marganya, nggak usah sebutin ya, Nggak usah lah ya. Oke, 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 sebetulnya eh, ya enggak boleh, enggak boleh. Kode oh, no. etik jurnalistik, nah, wow. <laughs> nah, terus uh, waktu itu kan pas mau sadar, saya ingat stefi tuh gemeteran tuh foto wudhu ya. Itu yang bener-bener kayak, "Enggak, ah, pertama kali aku mau wudhu." Nah, karena memang betul? aku kan, aku kan bilang dari SMP tuh aku memang masuk ke sekolah Islam hmm. yang benar-benar aku uh, SD pun memang banyak mayoritas hmm. muslim ya. Hmm. Hmm. Terus aku lihat di SMP itu benar-benar dan aku juga osis di situ. Jadi hmm. lebih lebih nyaman ngurusin acara muslim kayak bukber, oh, Idul gitu. Fitri, kayak uh, kurban apa segala oh. macam tuh kayak lebih enak. Sedangkan kalau yang Kristen tuh aku kayak gimana gitu, karena apa? kan memang basicnya dari kecil aku nggak ke gereja jarang loh terus nah jadi T tapi Kristen iya Kristen Kristen tapi jarang gereja karena bokap tahu gereja tuh nggak benar istilah kata ya maaf Oduh. terlalu frontal ya <laughs> jangan gitu gitulah enggak 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 <laughs> ya itu kan pandangan Aa, papa ya. lah ya tapi dapat ya hmm. tapi maksudnya kenapa maksudnya papa jadi nggak gereja papa enggak enggak mau gereja tapi papa ngaku sebagai seorang Kristen iya belajar Bible mm -mm. malah banyak catatannya gitu ya Iya, rangkumannya juga banyak oh Nah terus tadi yang wudhu gimana ceritanya kok bisa gemeteran nah, Iya kan maksud aku e, waktu aku dari SMP aja aku ngeliatin orang wudhu yang gimana hmm. wah mereka tuh kayaknya kalau mau ketuhannya tuh benar-benar yang ini ya gitu hmm. loh, lah ya hmm. benar-benar yang ya ibarat kata kalau bokap sendiri bilang juga lu mau ngadep Tuhan lu hmm. lu mau ngadep Tuhan lu tapi kok lu nggak ada apa gitu loh rapi kek atau bersih kek gitu loh terus ya jadi benar-benar pertama kali aku mau wudu tuh benar-benar apa ya jantung mau copot kenapa tuh jantung mau copot Jantung mau copot berdebar banget sampai si uh, suci, suci ya uh, suci iya. ngajarin aku tuh sampai yang ikutan ah gitu kayak sampai yang sih? sampai kayak yang dia juga kagok ya maksudnya dia ngeliat aku aku dak tiktok tuh benar-benar jadi ikutan kagok dia yang ngajarin aku kan yang dirasain nah. apa gitu kok bisa dag tiktok tahu tuh? aku tahu Kayak berdebar banget, ya pokoknya. Berdebar. Nah, tapi yang lucunya sesudah wudhu itu bener-bener seger, lega, gak ngerti. Malah tenang, iya. Oh, orang waktu syahadat malah lancar banget, ya iya. Gak, karena aku sebelumnya sering nontonin dan tahu oh, gitu iya. loh. Kalau oh syahadat tuh gini, oh gitu. Oh. Bahkan nontonin sambil ngikutin gitu. gitu hmm. oh. Waktu syahadat tenang, lancar. Hmm. Waktu wudhu malah gemeteran. Logi iya. gitu ya. Pertama kali mau wudhu. Oh, pertama kali mau wudhu. Hmm itu ragu-ragu atau gimana? Betul apa takut? tapi gimana? duh, gimana ya, gitu ya. <laughs> Jelasinnya bingung ya. <laughs> ya ya ya, tapi alhamdulillah. Kayak ya. excited lah. Oke, okay, tapi hmm. alhamdulillah ya. Terus setelah canda, Anda rasa gimana? Lega. Lega. Leganya kenapa? Nggak tahu. Kayak lega. ada alam bawah sadar tersendiri yang ngomong lega gitu, udah gitu doang oh, gitu. sih. Uh -uh. Artinya dalam arti leganya tuh lega gimana kayak lega yang le positif ya bukan lepas yang... dari kungkungan atau bagaimana? Lepas dari kegalauan gue bingung selama ini. Oh gitu. Ay <laughs> <laughs> bingung itu bingung apa sebenarnya? Ya karena gue bingung, gue Kristen tapi gue gak ke gereja. Loh, tapi percayanya percaya siapa? Percaya waktu Tuhan. Itu? Terus percaya Yesus Tuhan bukan? Yesus bukan Tuhan bagi gue. Waktu itu? Nabi. Iya waktu itu. Ya, waktu itu percaya Yesus bukan Tuhan. Enggak setelah gua pelajarin, ya, dan kita juga oh, debatkan. kan, okay, okay, memang okay. benar Yesus itu sebenarnya nabi. Oke, okay, jadi waktu itu kita juga pernah melihat beberapa ayat, lah kan, mm. ya, bahwa karena Yesus itu sebenarnya manusia, kan? Iya, iya, ya, Kristen juga ngaku bahwa Yesus itu, iya, iya. tapi banyakkan orang Kristen ngakunya Tuhan, ya. Ya, artinya gini: kan, mereka juga Gila, punya <laughs> Nggak, arti gini mereka punya Konsili juga hmm. yang bilang bahwa Yesus itu 100% <coughs> manusia 100% Tuhan gitu. Iya mana -mana bahkan mana -mana... ada bahkan ada konsili lagi bilang Yesus tuh punya satu kendak kepada dua kehendak hmm. gitu. terus gimana caranya menyembah Yesus sebagai ikon. gitu hmm. itu konsili-konsilinya ada Oh iya. Yeah. Nah tapi waktu itu maksud saya gini kok kok Ste kok bingung waktu itu kok bisa yakin bahwa Yesus tuh nabi gitu bukan Tuhan gitu kenapa apa nggak pernah mungkin gara-gara jarang ke gereja mungkin enggak juga nggak juga Terus yakinnya Yesus bukan Tuhan apa? Kenapa? Dia manusia. Sebenarnya dia manusia. Kok lu nyembah Tuhan? Ya lo nyembah Tuhan yang satu dong, Allah dong. Oh gitu. Ya. Jadi nggak mungkin Tuhan yang satu itu jadi manusia gitu maksudnya. Nggak mungkin. mungkin. Nggak. Pernah ngobrol sama papa gitu? Papa juga lebih ininya ke Tuhan. Nah, saya penasaran ya. terlalu ini in Yesus ya? Gitu. Mm -mm. Tahu nggak Stevi? Papanya tuh waktu itu percaya Yesus Tuhan, pengen. Sering ngobrol nggak? Percaya juga deh kayaknya. Percaya juga. Uh -uh. Oh, tapi dia nggak mau gereja. Nggak mau gereja. Begitu. Orang pendeta debat sama bokap gua aja kalah. Serius. Serius. Jadi bokap itu sering debat sama pendeta? Iya. Pendetanya kalah. Kalah. Dalam rangka apa itu mereka debat itu maksudnya? Ya mengenai pokoknya kayak misalnya ngobrol sama pendeta nih. Hmm. Ya sok -so mereka uh, menunjukkan keahlian mereka ya, ya karena mungkin sekolah pendeta dan segala ya. macam. Cuma pas debat sama bokap gue malah kalah. Gitu? Iya. Jadi bokap lebih nguasain Bible gitu? Yes. Oh. Jadi kayak sebutin ayat A, bokap hmm. gue coba bilangnya. Coba buka yang B. Coba buka lagi C. Balik gak ke A? Coba balik lagi ke C. Gitu-gitu oh, dia. Oh gitu? Sampai dibilang komputer. Wih. Lataknya. Berarti, berarti bokap itu memang meneliti Bible bener ya? Mm -hmm. Nah, beberapa waktu setelah Stevie bersahadat, saya main kerumahan ya. Mm -hmm. Saya main ke rumah Steffi ya. Mm. Ketemu sama nyokap. Iya. Yeah. Gitu kan. Nyokap kan memang masih Kristen. Mm. Eh, sampai sekarang nih nyokap belum tahu nih? Belum. Belum. Kok tega sih? <laughs> uh, belum siap akunya. Oh, yang belum siap? Mm, akunya belum siap. Bukan takut nyokapnya belum siap gitu? Enggak. <laughs> Enggak. <laughs> <laughs> Ini nggak pakai masker nih. Hah? Nggak pakai masker. Nggak apa-apa nggak apa-apa nanti kalau nyokap nonton pokoknya sendiri nggak pakai masker bukan maksudnya kalau nyokap nonton gimana enggak apa lah nggak, nggak nggak apa -apa. dia paling nggak nonton Oh, <laughs> oke okay, ya gua udah nawarin lo ya oh jadi waktu <coughs> sampai sekarang ini nyokap belum tahu belum tapi ya kasih hmm. tahu lah terus kapan iya kan tadi kasih tahu terus kapan mau kasih tahu nanti eh, kasih tahu oh. kalau udah nikah ah kalau udah nikah enggak lah oh, enggak lah <laughs> <laughs> Iya, tapi waktu itu pas uh, saya main ke rumah Stevi, hmm. sengaja kan ya waktu itu kita ngobrol sama nyokap hmm. ya. Nah, tujuan saya ke waktu itu ke rumah Stevi karena Stevi bilang bahwa pengen ngasih lihat gitu ya. Ada ya, buku. Alkitab papa. Ya. Holy Bible papa yang. Yang kuno. Yang kuno Inggris. Iya, sama ada buku catatan dari papa gitu hmm. ya. Nah, saya pernah. Sebenarnya sa ada lagi kok. Cuma waktu itu diminta saudara, saudara tuh oh. kan majelis gereja oh. mungkin mau naik jabatan, jadi dia pinjam buku bokap Oh gitu. Buku catatan atau buku. Itu catatan. banyak banget rangkumannya yang lebih banyak. Waduh. Makanya aku sempet emosi sama nyokap. Oh. Kenapa oh. mama kasih gitu? Hmm. Karena ya kalau dia pelajarin apa segala macam ya dia bisa jadi pendeta kali. Oh gitu. Itu tulisan bokap? Iya, umumnya. tulisan tangan bokap semua. Wow. Sebenarnya kalau mau dikumpulin banyak bukunya banyak. Hmm, oh, berarti telat dong? Iya telat kok. Kita datang waktu itu ya. Iya iya. Tapi alhamdulillah ya. Hmm. Waktu itu saya dapat buku. tidaknya ada lah ya satu. Iya paling nggak ada satu buku hmm. nih lah. Ini buku tulis biasa yang penuh dengan tulisan tuh. Oret-oretnya orat banyak ya. <laughs> nah, saya saya cukup apa namanya terkesan juga dengan tulisan-tulisan papanya Stevie loh. Papanya eh ini kemana sih atas ya? Oh, kita udah canggih sekarang ada kamera di atas jadi nggak usah Ya. totalitas ya tanpa batas ya <SILENCIO> totalitas <SILENCIO> totalitas <SILENCIO> nih ya kita dulu ini bukunya papanya Stevie nih lihat nih ya yeah. sampai nulis Yehuda, sekian orang Sime apa Simeon sekian orang 7.100 orang sampai metal kita ngerti ya nah ini adalah nama-nama daripada anak-anak dari Yakub ya, atau mm. yang disebut dengan 12 suku bangsa Israel. Tuh lihat tuh. Disebutin semuanya ada berapa ribu, berapa ribu nih, total 336.100. Hmm. -mm. Saya aja malah gak pernah ngitung. <laughs> itu <makanya>. Bener. <Betul>? Ini <laughs> <laughs> sampai ditulisnya satu-satu coba lihat. Uh. Nah, terus ada lagi yang namanya silsilah anak manusia Adam, Seth, Enos, Kenan, Mahalalel, Jared, Henok, kalau, kalau mau dibilang lama. aku dari kecil agama no. Kristen tuh 9. 9,8. Oh gitu, di rapot. Mm. Nyontek. Enggak. Hah? Bokap kan ngajarin gue di rumah. Oh, Bokap yang ngajarin. Ya. Oh, keren, keren ya. Ini lihat nih ya, buku-bukunya semua nih. Oh, ini saya baca gini nih, Seven Day Baptize. Ini berarti Bokap Advent ya? Enggak, sebenarnya gini. Waktu itu kan emang ada keluarga, salah satu keluarga hmm. yang ngajakin, yuk ke ini. Kalian kan melihara sahabat, kenapa enggak masuk ke Advent aja? Hmm. nah bokap tuh yang gak mau langsung masuk gitu kan dia tuh hmm. memang tipe peneliti banget kan hmm. jadi ya udah mama aja yang ikut gereja sana gitu kan hmm. jadi nyokap yang dibiarin ke sono Mama mau baptis terserah apa segala macem hmm. yang penting mereka kasih buku-bukunya ke papa Oh jadi, gitu. papa dapat buku-bukunya papa pelajarin kalau memang gak bener juga saya gak mau masuk baptis di Advent lo tapi dari muda bokap bokap itu udah ikut ya? sabat tapi dari dia muda dari muda hmm. Oh ya, berarti udah memang hari Sabtu ya? Bukan iya, iya, berarti karena... maksudnya udah ada jiwa Advent dong. Kalo iya, dia... tapi bukan berarti dia mau terdaftar di gereja Advent karena dia teliti lagi, enggak hmm. mau. Ad, karena ada salah apa segala macam gitu loh, enggak pernah cerita salahnya apa gitu yang Ellen G. White itu. Ini enggak apa-apa nih seprontal ini, gue. <laughs> Tuh Kalau Ellen G. White mah enggak apa-apa kok. Eh, iya. Dia kan pendiri Advent ya. Iya, maksudnya ya dia udah teliti lah buku-bukunya segala macamnya pada akhirnya enggak hmm. mau. Enggak mau dibaptis di sana. nggak oh, Enggak gitu. mau terdaftar di Advent. Jadi waktu papa meninggal? Papa meninggal kebetulan di Ambon. Iya, Minggalnya. terus dikubur dengan cara apa? Ya Kristen. Kristen apa enggak tahu. Hmm? Kristennya Protestan gereja apa? Kali ya? Enggak, nggak bukan, ada gereja di mana. Ya nggak tahu deh gue di situ. Pokoknya di Ambon lah. Oh gitu. Enggak ya, yang ya. terlalu gereja ini banget. enggak ya, Dari ya, keluarga ya. sih dikuburnya. Wah sebenarnya tuh... Makanya kalau hmm. ada tuh mungkin debat sama Kodondi ini Lo udah debat nah, ya, diskusi lah. Karena saya senang banget nih ya. ngelihat catatannya uh, papanya saya ini. Diskusi tuh dia dia senang bahkan bisa begadang. Iya. Hmm. Keren loh ini bener loh. Ini semua silsilah komplit tuh. komplit Bener. <laughs> Ini lihat nih, coba lihat. Karena nih. jenius juga otaknya sih. Iya. Yeah. Uh, jidatnya jidat profesor Tuh lihat tuh, ditulisin Bani Jafet, siapa? Gomer, Magok, Mandal, segala macem. Bani Gomer, Bani Jawan. Gua aja gak pernah nulis-nulis beginian. Bani Kus. Ini anak ada, anak ham tuh. Kus, Meram, Put, Kanaan. Jadi dia tuh benar-benar sayang banget sama Tuhannya lah. Mm Heeh. -hmm. Lihat nih, Sampai dari gua kecil aja diomongin gua lebih sayang Tuhan daripada lu sama mama. Oh gitu. Saking sayangnya sama Tuhan. Iya, iya. Oh, Allah. Sayang banget. Papa meninggal tahun berapa? 2019. Oh, 2019. sih, eh, belum lama ya padahal. Belum ya. lama. Sayang ya enggak ketemu hmm. ya. Wih, kalau ketemu seru kali itu Wah, wow, seru bisa banget. Bisa dua malam kali itu enggak pulang. Tiga deh. hari kali ya. Iya, iya, iya. Tapi alhamdulillah Nah, sekarang Stevi udah mm -mm. seorang muslimah ya sudah mm -mm. memantapkan diri jadi uh, alhamdulillah juga sudah belajar ya sudah belajar mm. Islam sudah belajar sholat kan ya sudah bisa sholat yeah. kan berarti kan sudah lancar kan alhamdulillah uh, masih baca nggak masih baca jujur masih baca gue masih, masih baca. <laughs> jujur gue masih baca Enggak <laughs> apa-apa enggak apa, apa masih baca tapi jangan lama-lama dong kan tiap hari iya hari kan lima kali sholat harusnya cepet ya mm atau mungkin ini kali apa namanya? Ngapalinnya susah atau gimana? Karena bahasa Arab gitu enggak? Iya sih. Mungkin ya, enggak ya. terbiasa. Hmm. Tapi katanya dulu sekolah Islam. Iya, tapi kan gua, gak ngikutin. Oh, gak gua. Ikutin enggak ngikutin. Oh, enggak ngikutin pelajarannya. Okay, oh, oke okay, oke okay. oke. Ya ya. Nah, sekarang kita sedikit banyak buka-buka buku, buka ya. Hmm. apa ya? Hmm. Ini buat menggambarkan bahwa ternyata seorang Kristen juga ada yang memang benar-benar meneliti ya hmm. Bible nya Tapi sayangnya dia nggak gereja gitu. enggak mau. Jadi dia nggak nggak percaya gerejanya. Boya otak pendeta aja bisa jengkalin dia kok. Gitu ya. Jahat loh, gue ngomongnya. <laughs> <laughs> Tapi serius. Itu, serius. Terus serius. Terus pendeta-pendeta jadi pada sampai peran ada yang sampai am ada sekolah sahabat tuh hmm. kan selalu uh, sharing alkitab segala macam. Heeh. Hmm. Tuh kalau bokap datang tuh udah seneng mereka. Malah bokap yang ngajarin, iya, malah iya. <laughs> serius, <laughs> serius, sampai kayak gitu deh. Enggak, bokap emang pernah belajar, pernah sekolah Alkitab atau gimana? Kayaknya sih, waktu mudanya ya, gua gak terlalu ini banget sih. Oh, gak, gak terlalu ingat. Iya, 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 keren ya. Sebenarnya, bener dong. Saya ngelihat sekilas mm -hmm. di sini, ada keturunan-keturunan yang ditulis semua nih ya, tuh, keturunan Ibrahim. Ibrahim beranak, beranaknya maksudnya memperanakan lah ya Ismail, yeah. Ishak, Ismail beranak tuh Nebayot, Kedar segala macam, Ishak beranak, Esau, Yakub, Israel, maka bani Esaf, ini apa nih? Utulah pak itulah, itulah Elifas tuh, komplit bener. Saya malah nggak nulis nulis yang begini ya, Makanya Kita... ini salah satu bukunya, hmm. ada lagi. Ada lagi ya? Wah yeah. oh, sayang ya keren loh ini yang silsilah semua mm. ya alkitabnya aja dia beda kok iya nanti kita lihat ya mm. kemarin saya juga akhirnya sebenarnya si siapa sih Stevie cuma mau minjemin buku ini tapi, tapi saya juga nggak tahu kenapa kok malah mamanya kok malah suruh ngasih aja ya, ya. jadi bukan bukan ya, udah, loh, ya. Iniin aja karena mama kan gak yang terlalu paham juga gitu karena kan dia terbiasa diajarin bokap gitu loh ya, ya, iya 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 ini mah udah kayak udah kayak tafsir ini <laughs> bener nih Daniel ditulis semua coba, coba, kamera atas coba nih ditulis semua tuh Nebukadnezar Raja Babil datang menyerang serta mengepung Yerusalem pada tahun ke-8 pada pemerintahan Yoyakin saya penasaran nanti ke belakang-belakang tulisannya seperti apa nih. Hakim-hakim. Yehuda, Benyamin, Manase, tuh, Efraim, Zebulon, Aser, Maftali, Naftali, dan bangsa Israel ini beribadat kepada Tuhan selagi umur hidup Yusak dan umur eh apa nih umur hidup segala tua-tua yang kemudian daripada Yusak itu yang telah Melihat segala perkara, ajaib dicatat ini, ya. ayat, ayat, ayat. <laughs> yesaya hidup pada zaman Raja Uzia, Yotam, Ahas, dan Yeskia. Yesaya satu-satu, nah, ini berarti dia beneran. Saya dulu pernah debat hmm. sama pendeta. Uh -uh. Saya tanya pendeta, uh, "Yesaya itu hidup pada zaman siapa?" Gitu, enggak uh -uh. bisa jawab. Ini bokap nulis nih. Yesaya hidup pada zaman Raja Uzia, Yotam, Ahas, dan Yeskia. Kan makanya gue bilang. Berarti kalau pendeta tuh debat sama bokap. Kalah semuanya. Ya. Ada beberapa teman bokap yang memang dasarnya pendeta. Nah terus? Ya sering debat kok. Kalah. Gitu, di rumah? Enggak di rumah. Lagi lagi ketemu misalnya ada, ada urusan apa segala hmm. macem gitu. Tetap aja kalah. Gitu ya? Hmm. Keren loh, keren loh bener nih. Lihat nih. Cocok, mana kamera? Udah, udah. Apa nih, Mammon, Man of God, Aziz, Allah, satu Samuel, Antiochus, Epiphanes, ini semua nih? Lihat nih, tahun-tahunnya ditulis semua tuh. Sampaikannya bukan Nesar tuh, Raja Babel. Tuh ya? Tuh, ntar. ini di dikit. Tuh, lihat kerajaan Israel, Raja Saul, Raja Daud, Raja Sulaiman. Israel ibu kota Samaria, Yehuda ibu kota Yerusalem. Ini waktu kerajaan Israel terpecah menjadi dua nih. Raja-rajanya ditulis semua tuh. Gila ini mah bener. Hah? Lihat tuh, ditulis semua tuh lihat tuh nama-nama rajanya. Keren loh ini bener loh. Ini sih udah gua scan ini. Iya. Ini udah gue scan. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Nah, ini udah gue scan, cuman ini Sengaja kita tunjukkan ke pemirsa nih ya. Ada seorang peneliti Bible, tapi nggak ke gereja. Mm -hmm. <laughs> Karena tahu ya. selak beluk gereja salusulnya uh, baik huruknya itu hmm. deh, gitu deh. Lihat nih nama-nama bulan bagi bangsa Israel tuh, sambil tulis semua. Ini bahwa inilah silsilah Yesus. Ah ini silsilah Yesus nih. Hmm. Ini baru menarik nih. <laughs> Aduh, ini soalnya iya, iya. baru kita kemarin bahas sama Pak Ali nih. Ada. Kok. Hah? Ada. <tuh> ini lihat. Inilah silsilah Yesus Kristus, yaitu anak Daud, anak Ibrahim. Lukas 3, 23 sampai 38. Nah ini ngambil dari yang Lukas. Berarti nanti mudah-mudahan ada yang Matius nih. Tuh, sampai ke sini. Nih, sampai ditulis. Setelah Yoyakim, Raja Yehuda mangkat. Maka berangkat eh maka diangkat akan Yoyakim bin Yoyakim El Yakim raja akan orang Yehuda tuh sampai ditulis ayat-ayatnya. Nah yang ini Matius tuh Matius 1, 1 satu sampai tujuh belas. Kan? Enggak dia mungkin sisinya beda nih. Pada waktu Yosia raja Yehuda bilang aja lu mau nongol. <tuh> <tuh> mau in frame ya rusak aja ya mau in frame muat gak muat Nayan, gak nyanyian kamera atasnya kamera atasnya udah atas aja lah ya sayang lo bener loh sayang lo <laughs> saya nggak ketemu papanya Stevie nih kalau ketemu saya pengen ngobrol nih masalah sis ini nih masalah sisi Yesusnya di Matius nih Mesir tahun 2000 sampai 1788 BC Babylon 612 sampai 539 BC medi Medi persia 612 sampai itu ada 50. coretan BC. aku kayaknya ini kayaknya gambarnya stebia e, iya gambar aku waktu kecil kayaknya ini nah. ada nomor handphone tutup ya, ya. ah iya ah udah nggak berlaku juga kayaknya udah oh, nomor telepon bokap enggak udah lama enggak tahu itu nomor ini raja-raja persia ya? Cyrus atau kores ada di sini ayatnya Ahas weros nah ini yang bosnya Haman tahu Haman Haman itu kali tahu itu itu tahu. <laughs> Haman itu juga disebut di Quran. Hmm. Kemudian Darius, Darius ini yang memperbolehkan bangsa Israel untuk membangun kembali bait suci yang kedua. Arta Artas Arta Sasta Arta, Arta ya? ya? Eh Arta Jasta apa, -apa nih? Arta Sastra. Tulisannya ini sih huruf besar semua tapi nyambung semua sih. Ini Raja Assyria yang menyerang Israel, oh, keren loh bener loh nih. Lengkap ya? Komplit bener loh gua aja sampai begini. Domba jantan dengan tanduk dua pucuk. Domba jantan ini mewakili kerajaan apa nih? Medi. Kerajaan Persia. Medi dan Persia. Medi dan Persia. Daniel 820. Tuh, ini berarti dari Daniel aja ditulis semua. Ini adalah penglihatan-penglihatan Daniel nih. Muncul empat kerajaan, kemudian pada akhir keempat kerajaan Daniel. Ini apa? Dua raja-raja, Raja Yoas, Raja Amasya. Bang. Bantal. Keren, keren, keren. Ini apa nih? Kayal Daniel Daniel 7. Pada tahun yang pertama tuh. Oh, ini ini dari Wahyu nih. Wahyu 17 nih. Makam empat ekor binatang besar-besar naik dari dalam. Wih. Nah, tuh ya, munculnya kuasa baru. Gua gak usah bacain semua lah, ya. Kalau gua bacain Masih. semua, lama nih. Pemisahan pertama, agama Kristen terjadi pada abad ke-12 ketika terjadi perpecahan antara Gereja Timur yang bermarkas di Konstantinopel dengan Gereja Barat yang bermarkas, bermarkas di Roma. Pemisahan kedua terjadi di bawah pimpinan Martin Luther pada abad ke-16 yang sekarang dikenal sebagai reformasi Protestan. Nah, ya dia paham tuh. Dalam 300 terakhir kelompok evangelis muncul khususnya di Amerika melahirkan banyak sekte misalnya metodis Baptis, presbiterian dan Pantekosta Dalam tiga dekade terakhir gerakan karismatik nih telah memasuki apa nih ya? Semua lini buku berjudul By Their Blood Christian Nah ini ada potongan apa nih? Koran kayak gitu. Kerajaan Medi atau Farsi, Ezra, Cyrus. Strategi gerakan, lu tuh ngapain sih <tuh -tuh. Strategi gerakan saksi Yova menurut hasil penelitian pusat pengagaman Kementerian Agama mencatat sejumlah strategi yaitu melakukan adaptasi kepada calon penganut saksi Yova, melakukan pendekatan secara individu calon penganut, pendekatan ini bisa langsung juga bisa berkorespondensi melalui media-media sosial yang online. Oh, ini apa ya ini? Ini kayaknya strateginya saksi apa kali ya? Apa nih? ya <tuh> yes, saya 422. Hitungan <tuh> kedua bilangan 26 berumur 20 tahun. Oh ini yang tadi silsilah jumlah-jumlah bani ini. Jumlah -jumlah dalam tahun 1900 Alkitab telah diterjemahkan ke dalam 537 bahasa dan pada tahun 1980 Alkitab telah diterjemahkan ke dalam 1811 bahasa. 98 1980 1811 bahasa. Mewakili 96% dari penduduk dunia. Uis. Pada tanggal 6 Februari 1756 Gereja Anglikan mengadakan puasa sehari untuk merendahkan diri dalam mengenang gempa bumi. Apa nih? Ini atau apa ya? Yehova, sekte kepercayaan saksi Yehova atau saksi Yehova pertama kali dikembangkan oleh seorang ini kameranya kenapa nggak kesini li? oleh seorang misionaris Australia Fran Rice di Medan Sumut pada bulan Juli 1931 apa nih? Sesungguhnya berasal dari barat kemudian masuk ke Indonesia dengan menggunakan nama Jehovah Witness atau Jehovah's Zugen. Mereka menolak doktrin Tritunggal karena di dalam kitab suci mereka tidak memaparkan keberadaan Tritunggal tersebut. Saksi Yehova dibekukan dalam tahun 1976 setelah reformasi, kemudian pemerintah kembali mengizinkan saksi Opa beroperasi. Saksi Opa semakin besar, terutama di kota Medan dan kota-kota besar lain di wilayah Sumatera Utara. Emang bukan saksi Opa? Enggak. Hah? Enggak. Kan neliti dia. Ini, ini menarik nih. Roma, Julius Caesar, pemimpin Republik Roma, tewas terbunuh pada tanggal 15 Maret 44 Sebelum Masehi, di tangan dua pembantu dekatnya, Marcus Brutus dan Cassius Longines, eh Longinus, Julius Caesar, pembuat kalender Masehi yang hingga kini masih berlaku, ia mempunyai keturunan bernama Octavian yang mengangkat dirinya sebagai kaisar dengan nama Kaisar Augustinus. Nih, keren nih, Alkitab Bishop tahun 1566, Alkitab Geneva 1560, Alkitab... Taverner 1551 Alkitab Agung 1539 Alkitab Matthew 1537 Alkitab Coverdale 1537 Alkitab Wycliffe 1392 Keren loh bokap lo ini bener Gua aja gak pernah nyatet sampai segini loh Gereja presbi Presbiterian Lutheran Methodist, Episkopal Pengikut Kristus anak sulung Israel banyaknya walah sampai 22.273 orang dari umur sebulan atau lebih. Lew, Lewi ini 22.000 sebulan atau lebih sebagai pengganti anak sulung Israel. Bilangan 3:1 sampai 51. Apa nih? Perdana atau apa ya? Posisi Coba. sebelah timur Yehuda, Isakar, Zebulon, jumlah sekian. Posisi sebelah selatan pemimpin Ruben Buset deh. Ini jumlah-jumlah orangnya sampai ditulis begini. Posisi sebelah barat. Efraim 40.500 mana sih jumlah 108 sebelah utara dan Aser dan Naftali 157.000 Bani Bani Lewi pengawal kemah perimpunan 603.550 orang bilangan 1 dan 2 keren 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 ini tadi sudah ditulis 603.550. Tidak termasuk suku Lewi pada hari pertama, bulan kedua dan tahun kedua setelah apa nih? Keluar dari Mesir. Raja-raja Persia, ini tadi udah. Cyrus Darius Artaxerxes. Oh, Artaxerxes. Sampai tahun-tahun ini ditulisin semua coba. Nubuatan 1260, tahun mulai dari 538 sampai 1798 macetnya intelektual disebabkan firman Allah tertutup di sebagian besar dunia dan pada tahun 1798 masa kepausan berakhir dengan ter apa nih ter apa nih nggak jelas tulisannya sejarah kebabumi kegelapan apa nih pameran berjatuhan bintang 19 Mei Samuel William dari Harvard melaporkan bahwa kegelapan menutupi langit oh fenomena alam nih mah tuh Babylon ah ini penting nih ini penting karena ini masuk ke dalam sejarah bangsa Israel juga karena mm -hmm. mereka kan dijajah kan yang awalnya dijajah oleh Babilonia, kemudian Persia, kemudian Yunani atau Roma. Penting nih benar pada tahun 533 dalam sebuah surat yang disertakan sebuah kode atau dalam kode Justinianus. Kaisar Justinianus mengumumkan uskup Roma kepala, kepada seluruh gereja. Eh, kepala. Kepala seluruh gereja. Maka pada tahun 533 diperkirakan awal daripada 12, 1260 tahun nubuatan yang terdapat di dalam kitab Daniel 725, Wayu 1264, Wahyu 1357. Kemudian pada 1798 sesudah Sesudah tahun 538, gereja Katolik Roma menerima pukulan yang mematikan. Apa nih? Per kemenangan-kemenangan hebat yang diperoleh pasukan Napoleon Bonaparte di Itali membuat Paus berada di bawah belas kasihan pemerintah Prancis yang revolusioner. Nah, berarti bokap ini juga peminat politik nih berarti. Gitu nih. Politik iya dia dia. Suka. Kedung Parlemen Inggris di London Great Wall. Waduh sampai segini gininya kajaiban kajaiban dunia piramida taman gantung patung Yesus Paros, taman gantung Babylon lo kok ada hepatitis ini berarti penyakit dong wes <laughs> keren dong ini bener di buku ya saya aja nyatet nggak sampai setahun tahun yang begitu loh ada sih tapi nggak nggak sekomplit hmm. inilah nggak sekomplit ini. makanya ini buku sebagian, sebagian. yang lebih detail tuh sebenarnya ada Oh, yang diambil ini saudara, yang sama saudara itu ya, yang majelis gereja. Keren, 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 keren. Nah, ya saya juga di diberi ya. Ini ada dua Bible. Yang pertama ini Bible eh ini Holy Bible ya. Ya. Ini adalah ini foto bokap? Iya. Foto musim muda? Iya. Kok nggak mirip? Eh? Eish. Mirip dong. <laughs> mirip ya? Mirip ah. dong. Wes. Dia emang bewokan sih. <laughs> Siapa nih namanya? Ini? Ini siapa namanya? Ada tulisan nama siapa nih? Hein Yosef. Hein Yosef. Oh iya, udah pintar sekali kamu ya. Oh ini ada marganya. ah, iya, Ya, iya, udah. Ini ada marganya ah, iya, nih. Iya, emang ada ya. marganya. <laughs> Perlu dikasih lihat nggak nih? Nggak usah lah ya. Nggak usah ya. Ini ada marganya. Ini Bible. Nih ya. Coba-coba kameranya mana? All and New Testament. Authorize. itu ada teman bokap dia pendeta hmm? juga sampai dia bilang jangan kasih itu alkitab dua-duanya ke hmm? sembarangan orang serius, serius. Yang karena apa? itu benar-benar tahun lama banget kan yang ngomong sama ya pendeta sendiri oh gitu hmm. ini authorized King James version hmm. ya. jadi ini kalau yang di dalam sejarah Bible tuh dikenal sebagai versi disebut AV Autores version. Mm -hmm. Nah, tapi ini sebenarnya King James versionnya. London and New York, Collins. Ini tahun berapa ini? Wish. Ini masih cetakan Inggris loh, nih lihat nih. Printed in Great Britain. Mm -hmm. Makanya nggak sem sembarangan sebenarnya. Ini buka bisa dapat dari mana ini? Nggak tahu deh. Nggak nanya gue enggak apa tahu, itu ya. ya. Nggak terlalu nggak detail. Nah ini mungkin yang disebut dengan sebutan apa red letter bible yes. atau bible huruf berwarna merah. Mm -hmm. Kalau kita lihat yang di empat Gospel itu kalau yang dianggap sebagai ucapan Yesus dia dikasih tanda apa warna merah. Nah mm -hmm. ini kan New Testament ya. Yeah. Nah New Testament ini tuh red letter edition, mm -hmm. ya yeah, kan? Translated showing our Lord showing our Lord's word in red, ya. Yeah. Men, apa memperlihatkan kata-kata Tuhan kita dalam warna merah mm -hmm. nah, ini, the gospel according to <laughs> ini masih ada tulisannya ya the gospel according to mm. ya artinya ini adalah kalau dalam Karangan apa? Dalam terjemahan umumnya atau istilah terminologi dari kekristenan itu Injil, Karangan, Matius. Mm -hmm. Jadi Karangan. Karangan. Sama di Alkitab itu juga ini ada kan ya? tulisannya Karangan. N ya, nanti kita lihat ya. Mm -hmm. Pertanyaannya, kalau ini Injil, Karangan, Matius, berarti ini firman Tuhan bukan? Bukan. Karangan manusia kan? <laughs> karangan. <laughs> saklok. Saklak ya kita ya? Karangan menurut, itu menurut. Benar apa enggak? Menurut. Iya menurut Karangan. Dalam bahasa Indonesia Karangan. Ini kita lihat nih. Sama di Indonesia nya juga ada yang Alkitab bokap gue ya. Nih. Lihat nih, lembaga Alkitab Indonesia Jakarta 1965 coba. Iya, itu aja ya jangan. Ini masih aja ejaan. udah kayak begini nih covernya nih. Iya, itu sering di ini dia. Ini Bible sama gue aja tuan Bible ini loh. Iya emang. 65. 65. Eh. hadiah nih nih baca nih. Hadiah dari pemerintah Republik Indonesia untuk masyarakat Kristen. enam 1965. Itu sampai di udah udah tepuk ya kertasnya iya nggak, tapi kertasnya sih masih bertahan ya cuman iya udah tepuk sampai udah agak sobek di lemin lagi ini sobeknya la pasti karena lotip. terlalu sering dibuka nih iya itu makanya terlalu sering dibaca nih buka tutup buka tutup nih oh, masih ada kata-kata begini udah. nih sebermula ejaannya aja ejaan zaman bahala ya dulu ya coba di itu ini kelihatan nggak masih kebaca kan tuh Mas, Tuh, masih ada tulisan begini nih, sebentar sebentar Ya, jangan tuh DJ, ya. jangan lho, pop dah. Nah, ini tuh masih ada kata-kata "sebermula". Seber. ejanya masih begini nih, cerdik tuh, masih pakai T, J, E, R, D, I, K. Ya. M -m. Bahkan gue dari kecil kan suka disuruh baca tuh. Hmm? sekarang gue bingung bacanya gimana nih, Pak. Waktu <laughs> kecil ya, gue nanya gitu loh. Buset deh, coba-coba ya, coba oh. ya kita baca ya, kita yeah, yeah. Baca ya, boleh dong? Iya yeah. Tuh lihat, ini lihat nih, hampir semua ayat tuh ada ada apa namanya, ada, ada garis bawahnya. Iya, iya dong. Ini tandanya bokap baca tuh ditandain. Iya yeah, selalu. Tuh lihat, ini baru nih, Enggak buta Bible nih kalau yang begini. Enggak lah. Coba sekarang. Orang kita... udah di kepala dia itu satu istilah kata mah. Oh ya. Mm -mm. Ini apa tambahan harus benar? Oh, timbangan kok tambahan. Hilangan Coba kita buka ya. Dua raja-raja. Ini. Yang tadi tuh yang jelas. Ini aja masih tulisan kitab Jusak. Masih pakai ejaan lama nih. Jusak. Iya, Jusak. Jusak. Iya kan 65. Kamu udah lahir ya, Bang Glenn? Hakim-hakim. Kan Ih, enggak sih. Ngaku deh. Nih. Samuel aja jadi Samuel. Awalnya Samuel. Samuel. Dua Samuel. Coba. Kenapa itu? Kenapa dia? Samuel 2. 20. 19. Coba kita lihat. Deh. Eh. Dua Samuel. Oh, dua satu. Sorry, sorry. Yang tadi doang yang Matius. Ntar dong, ini kan masih perjanjian lama nih. Ya? kamu halus sekali ya 20. pergerakannya. <laughs> kok suka, kok kamu suka gitu sih? <laughs> suka nyindir ya? Sebentar, sebentar, sebentar. Ini lihat ya, sebentar, sebentar, Nanti kita bandingin sama Bible yang baru ya. Hmm. Mana sih tangan gua kok gak kebaca? Nah ini, ayat 19 nih. Dan lagi adalah pula suatu perang dengan orang Filistin di Gob. Maka oleh Elhanan bin Yara Oregim dibunuh akan Ba'it Lahmi. Perhatiin ya, mm. ada, kan, ada nama Ba'it Lahmi ya. Mm. Saudara Goliat orang Geti itu, maka besar batang tumbaknya seperti pesa orang tenun. Ini gua nggak tutup ya, gua, gua yang Bible Bahasa Indonesia nih. Eh, Bokap emosi, loh. Kalau baca Alkitab yang tahun sekarang, kenapa Kok banyak, emosi? Banyak perubahannya. Oh ya, ini kita bandingin sekarang, ya. Ya, kita bandingin, jangan kaget. Gue juga baru tahu nih, dibantu ya. Tolong dibantu ya. Tolong dibantu ya. Ya, coba kamera, 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 <coughs> kamera nih, ya ayat 19 ya, nih ya. Mm -hmm. Kebaca nggak? Dan lagi adalah pula suatu perang dengan orang Filistin di Gob, maka oleh Elhanan bin Yara Oregim dibunuh akan Ba'it Lahmi, saudara Goliat, orang Geti itu. Maka besar batang tumbaknya seperti pesa orang tenun. Oke? Okay? nih Ini ayat 19 nih, langsung di bawahnya nih. Langsung gua nih. Dorong. Dorong nih mana 19 off. nah nih Coba. dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob Elhanan bin Yare Oregim orang Betlehem itu menewaskan Goliat Goliat kan yang tadi menewaskan siapa Bait kan mm -hmm. Beda. Ini gue deketin deh biar biar nggak terlalu jauh deh. Ini 19 nih. di sini membunuh siapa tuh kebaca nggak membunuh akan bait lahmi kan saudara goliat kan yang di sini dan terjadi lagi pertempuran kemudian siapa nih nih menewaskan siapa goliat bait lahminya nggak ada saudara goliatnya nggak kan ada. makanya papa tuh nggak pernah mau baca alkitab itu Aduh. Bukannya enggak bukannya berarti dia nggak baca Alkitab tahun itu ya? Dia hmm. baca, hmm, hmm, hmm. justru karena dia baca semuanya dan berbeda jauh, hmm. dia nggak gimana, nggak enggak respect. Apa ya bahasa Gaulnya nggak respect? Hilang enggak respect? Nggak hormat? Nggak percaya? Nggak percaya sih lu dibilangin respect. lu? Hilang respect gimana? Nggak percaya itu istilahnya kalau orang Depok bilang. Ah, <laughs> ya. orang Depok ya. <laughs> kalau orang Depok bilang tuh nggak percaya bilangnya bukan oh, nggak gitu. percaya, iya. <laughs> Pas. Nih, karena saya penasaran, pengen saya buka lagi nih. Uh -uh. Ntar aja, ntar. Aja. Dua raja-raja. Iya, raja. itu dulu coba nih. Kan yang... Tadi udah tadi kan nyebutin ini di situ ya? Oh, ini, ah uh -uh. yang, yang kan di Inggrisnya oh, nih ini. karangan, yeah, <coughs> yeah, gitu yeah. ya. Yeah, yeah, yeah. Di Indonesia-nya ada nggak? Ada kan? Oke. Okay. Coba di zoom. Oke, okay. kita buka nih. Mana kamera? Oh banyak. Kamera roll. Jauhan. Yes. Pop pop pop. Eh. Lagi <laughs> lagi. Kecilan. Lagi. kecilan. Ya, eh, oh, gini, gini gini kok. gini Nah, ya. Nah. Coba di zoom lagi lebih dekat. Sayang bau ya Kok jadi luang ini sih? Ya semangat kan. Kan Kau membuktikan baca? kebenaran. Kurang Terus. Kurang gimana? udah kan nih to Saint The Gospel eh, The Gospel according to Saint Matthew kitab hmm. Injil karangan Matius karangan hmm ya kalau karangan itu tulisannya apa bisa karangan baca. yaudah bisa bacakan iya nih kitab yaudah. Injil karangan ya, Matius hmm. maksud kalau karangan itu firman Tuhan bukan kalau karangan itu karang. ya, karang. <laughs> ya kalau yang zaman sekarang udah nggak ada tulis karangannya enggak ada Enggak ada makanya enggak hmm. ada Okay. Eh, itu terus yang dibaca. Tuh. Tadi gue mulai lihat yang mana ya? Sekarang kan ada dua, ini. satu lagi dipegang nyokap. Oh gitu. Kalau kitab yang ini nih. Yang nah, sekarang pegang. kita mau lihat yang ini. Sekarang kita mulai lihat yang ini. Bentar ya. Mm -hmm. Ini pasti juga apa? Stevie juga pasti nggak pernah baca ini. Jarang. Tuh kecil gue dibacain <laughs> mulu. Dua Jadi raja, gue setiap raja. Jumat malam tuh bener-bener Evani sini suruh baca, oke oh gitu? Iya. sama bokap, iya diceritain tentang gini-gini, gitu. dua raja-raja delapan, kita lihat nih, nanti kita bandingin sama yang zaman sekarang, mm -hmm. coba mana ini, kurang deket ya, keren ya sekarang ya, studio kita ada kamera dari atas ya, ini luar biasa loh nih kita Totalitas judulnya kita raja-raja yang kedua ya sekarang kita lihat uh, pasal yang ke delapan tadi kan nih hmm. itu, 26 adapun umur raja ahasia pada masa ia naik raja itu dua likur tahun dua likur itu apa? 20. rolikur rolikur dua puluh salah loh dua puluh dua Tahun berarti. Iya, berarti dua puluh dua tahun kan? Iya. Likur, itu masih likur ya? Nggak tahu nih dua likur tulisannya, baca kan? 22, baca, baca. Ya ya kan? Maka kerajaanlah ia di Yerusalem setahun lamanya. Adapun nama bunda baginda itu Atalia anak Omri raja orang Israel Perhatiin ya. Hmm. Ada nama Ahasia, ada dua likur, ada Atalia nama ibunya, ada Omri ya, Atalia ini anak Omri kan? Raja orang Israel, sekarang kita lihat dua tawarik. Tawarik kedua, 22, ya 22. Ini kelihatannya kok bener ya, yang ini ya. Benar, ini lebih bener. Kelihatannya iya. bener. Oh, nih ya. Ini kitabnya nih. Kitab tawarik yang kedua ya, pasal nah. 21, 22, 23. Nah, ini sekarang saya mau bacain yang pasal yang kedua, nih ya. Ayat yang kedua nih. Ada um, ya. Adapun umur Ahasia, tadi Ahasia ada kan? Pada masa ia naik raja itu 42 tahun. Tadi dua likur kan? Dua likur berapa tadi? Dua dua. Ini 42. Bukan loh. No. Dan kerajaanlah ia di Yerusalem setahun lamanya. Maka nama bunda baginda itu adalah Atalia, anak Omri sama kan? Tadi ada Atalia, oh. ada anak Omri kan? Ada Asia, ada Raja, ya kan? Mm -mm. Di sini berapa tahun? 42 tahun. Situ? Yang di sini? Berapa tadi? Berapa 26? likur tahun? tadi? Nih, dua likur tahun. Coba dua likur tuh berapa? Dua likur tuh 22. Nah, ya, udah. Di sini 22, ibunya namanya Atalia, anak Omri di sini 42 tahun. Ya, ibunya namanya juga Atalia. Anak Omri juga. Sama enggak? Mm -mm. Nih. Ini ada Atalia. Ahasia. Ini bokap nyatet enggak ya perbedaan ini ya? Kayaknya nyatet. Ya. Dan kalau itu pasti dia tahu tuh. Kalau bokap ada ya. Uh -huh. Dia tahu pasti Tapi tadi perbedaan. di buku itu tadi kita enggak nemuin ya? Enggak nemuin kayaknya. Perbedaan umur Ahasia. Makanya itu ada bukunya, coba deh ntar. insya Allah. kalau ada amin. ya, coba ya mm -mm. oke, okay. sekarang kita lihat karena ini Bible, apa namanya Bible lama kan mm -mm. sekarang kita coba lihat nih Yesaya 42 ayat eh, 8 coba ini ya, Yesaya kan 41-42 ya mm -mm. turun ke bawah Pasal 42 nih ya. Ini 42. Naik ke atas. Ayat 8. Di sini apa nih? Bahwa aku ini Hua, Hua itu nama Tuhan berarti. Hmm. Ia itulah namaku. Kehormatanku tidak ku berikan kepada yang lain. Atau kepujianku kepada berhala. Aku ini Hua. Ini ejaan eh, lama banget ini. Serius. Kan 65. Iya. Buset ya ini kalau yang di Selaber uh -huh. itu Allah mm -mm. aku ini Allah bokap lahir 1950 Oh 50. itu 1965 berarti umur 15 tahun, 15 tahun dia, dia tahun udah nih. mempelajari itu keren ya ini Hua kalau yang versi sekarang itu akulah Tuhan itulah yeah. namaku Emang Tuhan itu namanya itu kan Bapak Glenn uh -huh. itu kan Bapak Glenn yang nama tuh Bapak atau Glenn? Glenn. Glenn. Uh. -uh. sih Bapak sih. <laughs> Abis apa? Abang, Bang. Oh ya. Yeah. Bang Glenn. Glenn biar kelihatan muda ya. <laughs> bang Glenn. Uh -huh. Yang nama tuh Glenn atau Bang? Glenn. Glenn kan? Jadi nama aku lah <laughs> Abang. Itu lah Lu jangan emosi gitu kenapa sih? Slow, slow. Emosimu lu gak kawin-kawin makanya. <laughs> Kawin udah, nikah belum, apa gimana? Oh, dulu, dulu ya. saya empat oh. Nah ini, lihat. nih. Aku ini Tuhan, huruf besar semua ya. Itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung, sama kan? Hmm. Yang tadi ini Hua, yang ini Tuhan. Hmm. Jadi kalau itu Bang Glen. Yang jadi nama tuh Bang atau Glen. Glen. Nah ini kalau Tuhan ini apa? Iya. Kita lihat lagi nih. Kita lihat. <laughs> Coba kalau di sini apa ya? Itu masih Tuhan juga. Hah? Tuhan kita di situ. Eh ini mah cuma pentatak doang. Nah, yang merah nggak ada perjanjian nah. lama. Oh, ini mah perjanjian baru semua. Oh, yang ini kali ya? Biru apa? Orang mau biru telur asin bro. Biru maghrib. Maghrib um, 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 biru um, um, gimana sih? um, um, lebih mudah daripada biru Ini masih pakai ini nih. Wah dua ayat delapan. Oh ini masih pakai Hua, Glenn. Aku ini Hua tuh. Tahun nih depan ini. Genesis. atau ini tahun berapa. Depan, paling depan itu coba. Nah ya itu. ada tahunnya. Ini covernya. Ini cuma ditulisnya tahun tua, tulis. <tulis tahun tulisnya tua. tahun tua karena ini udah rusak sih mungkin covernya ya. Iya. Jadi diganti di sini masih pakai yang tua. Uh, yang Allah. Berarti nggak ya? jauh beda tahunnya. Iya iya. iya. Mungkin 70 kali 70 an. Atau ya, sudahlah. Ya, pokoknya kita udah tahu lah ya. Tua. Nah berarti tadi yang ini pun juga sudah terjadi kesalahan nih kitab yang yang tua ini pun di dalamnya sudah ada kontradiksi. Mm -hmm. Tadi di 2 Raja-raja 8:26, umur Ahazia waktu jadi raja 22 tahun. Di 2 Tawarih 22 ayat 2, umur Ahazia 42 tahun. 22. Nama ibunya sama, Atalia. Nama neneknya sama, Omri. Atalia itu adalah anak daripada Raja Ahab. Mm Heeh. -hmm. Raja eh apa namanya Yehuda. Eh, Raja Israel. Ahab mm -hmm. itu Raja Israel. Yosafat itu Raja Yehuda. Yosafat punya anak Yoram orang punya anak Ahasia. Yoram itu kawin sama Ahab. Eh, ya kawin sama anaknya Ahab namanya Atalia. Atalia itu yang menjadi ibu Ahasia. Umurnya beda. Berarti tahun yang zaman dulu aja salah. Tapi yang mengenai Goliat ini benar loh nih. Tadi yang Goliat yang benar yang mana tadi ya? Yang ini kan ya? Eh, apa yang bahasa Inggris ya? Yang bahasa Inggris tadi ya, Glenn? Yang dua Samuel, 2119. Yang, yang, ada? yang ada nama lahminya. Yang bahasa Inggris ya? Yang tahun 65. 21, Indonesia. 2119. 21, ini yang ini benar nih. Coba kita bandingin sama yang ini bahasa Indonesia nih. Samuel pertama, Samuel kedua, 21, 16 21 Oh iya bener yang bahasa Indonesia ini bener mm -hmm. ada nama lahminya yang sekarang malah nggak ada nama lahminya nih nggak tahu padahal yang bener tuh harusnya ada nama lahmi kenapa karena ditawari juga disebutin Elhanan itu membunuh lahmi saudara Goliath mm -hmm. kok malah yang versi sekarang malah nggak ada ya lahminya Yaudah, ya udah, nggak usah dipertanyakan lagi. Ya udah ya, beren aja. Ya, udahlah, capek. Jangan minta dihapus. Panjang kali lebar kali tinggi ya, nanti. Iya kan? Nggak kan? ya. boleh minta dihapus kan? Masya Allah nih, bener ya peninggalan papanya Stevi ini luar biasa loh. Ini Alkitab yang benar-benar tua nih tahun ya. 65 tapi ya bukan purba ya ini maksudnya masih yang tahun-tahun udah abad ke-20 hmm. Marga apa? Purba? Oh ya, marga lu purba ya? <laughs> Oke. Okay. Tua ya berarti kamu ya? Dia udah tua? Iya, tua ya. dia. Makanya jangan mau sama dia. udah. Enggak. Enggak jangan mau sama dia. Enggak mau, enggak <laughs> mau. mau. Oke, okay. ya jadi alhamdulillah kita sudah ngobrol sama Stevi mengenai, ini jadi mengenang papa ya? Iya. Gak apa-apa kan ya? Iya, gak apa-apa. Ya walaupun papa meninggal bukan dalam keadaan muslim, mm -mm. tapi beliau nih, kelihatan gitu bahwa ini seorang peneliti Bible. Kelihatan dari semua ayat-ayat itu tuh ada coret-coretannya tuh, digaris bawain sama papanya Steve itu. Hampir, Hampir semua. semua ayat. lembar ya? Hampir semua lembar tuh. Tuh lihat. Lihat tuh. Setiap kali saya buka halaman pasti ada garis bawah. Selalu bawahnya. itu. Ini lihat nih. Di setiap halaman. Tuh kan? Kanan kiri depan belakang dari awal sampai akhir. Tuh. Gak yang enggak. Tuh, halaman sem semua garis bawah. Bedanya cuma ada yang merah, ada yang biru. Hmm. Bedanya betul, tahu nggak? Enggak tahu. Pasti nggak tahu. Keren, 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 benar. Ini berarti orang-orang orang yang benar-benar baca Bible. Iya. Makanya dia kalaupun ini nggak sembarangan. Hmm. Keren, keren. Oh ya, saya tadi penasaran nama yang bahasa Inggris ini, yang Red Letter Bible. Coba kita hmm. lihat ya. Nah, ini kan yang disebut dengan red letter Bible, artinya Bible yang ber, ada apa namanya ayat-ayat yang berwarna merah, contohnya hmm. seperti ini kan. Kalau yang berwarna merah ini berarti dianggap ini sebagai perkataan Yesus. Ya. Saya pengen lihat yang dianggap. Iya, dia. Karena dianggap? Karena yang nulis itu buku-buku itu The Five Gospel tuh. Buku The Five Gospel itu yang mengidentifikasi ini perkataan Yesus bukan gitu. Hmm. Coba saya pengen tahu deh. Yohanes 419. Coba nih, the woman said. Eh kurang deket. Kameranya nggak bisa otomatis ngedeketin sendiri kita gitu ya, Glen? Beli lagi nah. ya. Pak ya nih. Yes. Harusnya kan nggak usah manual begini iya. ya. Cari yang ada remote-nya kenapa, Glen? Ah, tadi saya mau bilang ada remotenya tuh sebenarnya. Yeah. The woman said unto him, sir. Itu betul tulisannya, sir ya? Ya. Sir. sir itu apa? Tuan. Hah? Tuan. 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 Coba kita lihat di sini ya, yang Alkitab yang bahasa Indonesia yang lama ya. Sir, yes, sir. Sir, yes, sir. <laughs> oh, ini ma namanya masih Yahya nih, namanya tuh Yahya. Yahya itu Yohanes maksudnya. Kitab Injil empat sembilan 419 ini. Eh. Lalu kata perempuan itu lebih ini ya pakai drone ya. Lalu kata perempuan itu kepadanya, wah tuan, tuan, ini ser, berarti benar ya? Ya, ser tuan, sama, cocok, sama ya. Drone. Coba kalau yang sekarang. Coba yang sekarang ya kita yeah. lihat. Ya sekarang ya. <tuk> Kita lihat yang sekarang ya. Emosi ya. <tuk> <susuri> sabar ya, sabar ya. Oh, uh, kan masuk gua kan gua capek, Glen. Naik, maju mundur, maju mundur di sini. Orang main otomatis gitu ya. Empat sembilan belas. Nih. Eh. Kebaca? Kurang mundur tuh kan. Ah. oh. Nih. nih. Kata perempuan itu kepadanya. Mm -mm. Apa di sini? Seorang. Apa ini? Tuhan ya. Tuhan. Tuhan. Iya, Tuhan. Tuhan. Tuh. Tadi wow. kan besar. Iya. Tuhan. Kok ada haknya? Kok jadi Tuhan? Kenapa? Udah <laughs> biarin, biarin, biarin. Kita jangan minta dihapus. Nggak boleh minta dihapus. Nggak boleh. Nggak boleh. Ini kotor coret? orang. Jangan, jangan, jangan. <laughs> Kalau garis bawain boleh. Iya. Yeah. Tuh ya. Jadi. Ini bukti bahwa ada perubahan. Ya. Ada perubahannya, selain daripada hurufnya itu sendiri, maknanya juga berubah, beda. Ya kan? Hmm. Sebenarnya kalau mau dibongkar lagi masih banyak sebenarnya. Steffi udah ribut mau pulang gimana dong? Udah malam ya. Udah malam ya? <tuh> <tuh> ah, ya, Alhamdulillah hari ini kita mungkin belajar sesuatu ya. Dan ini juga mengenang Papanya Stevi, jadi bukan kita mau bikin Stevi sedih enggak, mm, ya. tapi ini kita mau menunjukkan bahwa ada orang yang mengaku Kristen, belajar Bible, tapi enggak ke gereja ya. <laughs> Gimana dong? Gimana tuh? Papa galak gak sih dulu Tegas. Oh tegas. Sering domelin dulu sama Pasti kalau, sering? Ya kalau salah pasti domelin. Nyolong enggak? Teg enggak lah. Oh. Sedih banget gue nyolong mangga ya ampun. Enggak, gue justru gak pernah ngambil. Jadi bokap tuh naruh dompet di mana gak pernah gue ini. Oh gitu ya, wah hebat dong. Ah, kalau gue ini doang sih paling ya. Bandel sama nyokap ya. Ini, <laughs> Cocok. Ini, ke. Aduh berisik deh lu pada. Ini gitu. pasti tomboy ini kalian? Enggak, gue emang tomboy kok dari kecil. Hmm. Bener kan? Iya, tomboy, tomboy, tomboy. Bener tomboy. Tomboy dari kecil. Bener. Emang bener tomboy. Bener, bener tomboy gua dari Terus, Source, bener, gue dari kecil. kenapa ada bilang enggak ya? Iya, iya, iya. Kok U sih? Iya, 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 udah ngantuk. Kirain Uban. Enggak. Hihi. Ada kelihatan Ubannya kok. Oke. sih ada pesan nggak buat teman-teman? Mungkin yang yang sudah Islam ama yang belum Islam mungkin mau kasih yang pesan. sudah Islam ya bersyukur dong. Bersyukur. Terus mm -hmm. apa mau ditingkatin mungkin? Harus, harus ditingkatin harus. dong. Apanya? Salatnya. Salatnya. Hmm, ilmunya juga. Ilmunya. Puasanya. Iya dong, puasanya. Asik. Masa kalah sama gue sih? Gue full loh. Asik. Kalau <laughs> perlu ya? dua hari aja. Enggak, Kita lihat nanti dia berapa hari ya. Oh iya iya iya. <laughs> <laughs> Aduh, nah, buat yang belum Islam, gimana? Ada pesan Silakan. yang belum Islam, udah lu pelajarin deh. pelajarin mana. apa? Coba hati lu kebuka dikit deh, oh. jangan terlalu fanatik. Oh, okay. sama kekristenan lo, lu, hmm. lu open-minded dikit lah gitu. Hmm. istilahnya. gitu ya? kan, ada kristen yang benar-benar fanatik, yang bener-bener hmm. gak mau mempelajari hmm. Islam atau agama lain gitu kan. Coba deh lu open-minded dikit, hmm. terus kebuka dikit, otak lo jernihin dikit gitu Asik jernihin dikit. <laughs> Rontal ya saya ya. <laughs> Aduh, ini boleh ini nih, Glenn, nih. <laughs> Gitu ya. Iya dong, Jadi biar open minded itu, itu iya. maksudnya dalam hal apa? Segala hal. Jadi kayak misalnya oke, okay, lu misalnya udah tahu nih mengenai Kristen hmm. segala macam garis besarnya. Apa salahnya sih lu coba pelajarin agama lain gitu. hmm. Setidaknya kan kalau mudah kita boleh enggak pelajari agama ya? lain? Hah, kalau kita boleh enggak pelajari kita agama lain? Kita kan dari tadi mempelajari agama. lain. Oh iya, iya. <laughs> bisa aja jawabnya. Bisa dong, kalau <laughs> <laughs> di Bekasi ya? Saya besar di Jakarta loh, besar di Jakarta, tapi bahasanya masih bahasa Bekasi ya? Enggak, enggak juga. Hmm. Lu udah kelamaan di sini, masih nggak caya, nggak caya doang. <laughs> ah, orang Depok ya? <laughs> Oke, okay. kalau gitu, makasih banyak ya. Tapi ya, ya? sama-sama. Mudah-mudahan nanti bisa ngobrol lagi di sini. Insya Allah Mudah-mudahan obrolan kita nih yang ya obrolan ringan aja begini bisa apa namanya? Ini enggak ada skenario atau script gimana. ya sama gak sekali enggak ya? ada, enggak ada. Enggak ada kan? Gak ini ada. kan lepas aja kan hmm. karena kita kan awalnya tujuannya kan mau bahas bukunya hmm. Bokap kan. Gak ada, gak ada. Ini aja masih belum bisa pakai remote ini. Nah itu dia. Aduh tangan harus naik terus ke atas ya kok ya pakai drone nanti muter-muter di atas kepala gua gitu boleh lah boleh 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 biasa ada yang ada yang resolusinya bagus gitu ya tapi berisik dong tapi, berisik dong kode ya apa komisi komisi enggak mau minta komisi bukan bukan kode ya Mau ganti kamera baru ya mau beli drone katanya. Iya, jangan. Oke, kalau gitu enggak enggak ada pesan lagi? Udah itu. Cukup. Enggak hmm. ada doa buat nyokapnya gitu. Semoga. Oh, semoga. Semoga. Hey, Allah. Allah. Oh ya, iya, sekarang ya. jadi pengusaha baju ya? Ah masih kecil-kecilan oh, kok. Kecil -kecilan. <laughs> Insya Allah ya. Baju drifting, drifting ya. Iya ya, Bang Glenn baru beli ya? Iya Iya dong. Ya, dong. Baju apa? Drifting. Drifting tuh bukan yang ngesot ngesot gitu. Beda kalau aki-aki ya memang ya. Beda. Ya, drifting bukan yang ngesot ngesot mobil ngesot gitu. Drifting. Oh, drifting. Tolong dihujat silakan netizen. <laughs> Coba nih, baru sekali udah kurang ajar gimana? <laughs> <laughs> Oke, okay, kalau gitu kita udahan ya, udah satu jam lebih. Mudah-mudahan obrolan kita nih, candaan kita, nih adalah semua candaan loh ya, nggak, yeah. nggak nggak serius loh ya mudah-mudahan bermanfaat buat para pemirsa ya. Amin. Nah, kita juga di sini dalam rangka membentengi akidah saudara-saudara yang muslim, juga mencegah aksi pemurtatan. Mm -hmm. ya, karena benar -benar. itu memang adalah visi dan misi dari YPM. JPM atau itu kita pernah juga kan, yeah. sama sekolahnya yeah. datang yeah, yang betul. itu ya. Ah yeah, betul, tapi itu usah mm -hmm. mm -hmm. Oke okay, kalau begitu sebelum saya tutup, uh, terima kasih banyak sekali lagi buat Sevi ya, jangan kapok. Ya, yep. Jangan kapok bawa kuenya maksudnya. Oh gitu. Yeah. <laughs> <laughs> ya, kebetulan aku juga dagang kue ya. Oh iya tuh. Sefi <laughs> juga ternyata, Masya Allah ya, sama mamanya bikin apa kue nastar. Ya, nastar. Kue-kue Jadi kalau mau pesan gimana? Kodon -kodon aja. Ya, kodon dia aja. kodon dia aja, Ke gue? Ya oh, udah. Nah, nah, iya kan? jangan. 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 Ah, ada yang takut kayaknya ada takut saing kayaknya. Apa apa? <laughs> oh. Jadi kuenya apa aja kue nastar, terus berapa apa Ayah, lagi? Kue kering lah. Oh kue kering. Bolu juga. Bolu. Itu tadi aku bawa balapis. Eh Nando, mana mana ya? mana, coba kasih lihat nih kuenya nih bikinan Steffi ini, Woi Kayak hey, bikinan Steffi, bikinan nyokap ya lebih benar, lebih benar. Bikinan we, nyokap. Ini, ini gue gak bantu bikin kan gue puasa oh iya 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 nih kue lapis apa namanya balapis manado balapis lapis manado pakai kacang apa ini kenari kacang kerani kenari oh, kalau kerani kenari kenari emang beda sih kalau udah umur how to, how to... <laughs> rasa kabel itu udah tau. bawa 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 aja bawa udah bawa 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 udah bawa bawa Atau... sama ini aja udah bawa bawa. Bawa. bawa 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 makan dulu kok <laughs> oke okay. ya tuh kan jadi ah <laughs> merusak deh, memang ya. <tik> Baik, kalau gitu kita pamit ya, undur diri ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua di sini di Ridho Subhanahu Wa Taala tidak ada yang sia-sia ya. Juga tidak ada yang kebetulan malam ini Stevi bisa datang ke studio. Mudah-mudahan ya, dadakan ya, lagi ya. Mudah-mudahan kita bisa saling menguatkan ya. Uh -huh. uh, saya ingin mengulang juga pesan buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami atau yang ingin menyalurkan zakat sodako infaknya atau juga yang ingin me, apa namanya berpartisipasi dalam program wakaf untuk tanah yang sedang kami bebaskan di daerah Wonosalam Jombang Jawa Timur silakan kirimkan ke Bank Syariah Indonesia atau BSI ya dengan nomor rekening triple satu delapan atas nama YPM atau Jakarta dan bukti transfer bisa dikonfirmasikan ke nomor handphone 0812-3280-2080 atau 0811 188 uh, Semoga partisipasi para pemirsa diterima di Sya Allah taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal Alamin. Baik, sekali lagi makasih ya Stevi ya. Nanti sama -sama jangan, sama. jangan kapok bawa kuenya ya sini ya. Uh, iya. Sama bajunya juga boleh lah ya. B baju apa tadi? Drifting ya? Drif Drif oh, drifting. <laughs> nggak jelas. Oke okay, kalau begitu kita jumpa lagi nanti di konten-konten kita selanjutnya. Gua bilahi tapi gua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.